perasaan seolah-olah berada dalam mimpi. Tapi bila dah pagi, mimpi yang seronok sekalipun akan terus dilupakan. Seperti biasa, lembaran baru akan bermula. Oleh sebab itu, cepatlah bangun. Saya menjerit di dalam hati dah berulang-ulang kali. Dah setahun tak jumpa kan? Lagi. Dah lama saya tunggu saat bertemu macam ni. Jangan nak main-main. Mata yang menggerunkan. Mata yang serupa semasa melihat lelaki yang bernama Himeya. Tolong jangan samakan saya dengan dia. Lagi. Hati awak ni masih... Mizoroji. Apa yang awak buat kat situ? Saya bermain. Bermain? Ya. Sekarang saya sedang bermain dengan begitu seronok sekali. Kenapa? Tak nak tembak ke? Tak nak saya pergi. Kalau macam itu, awak sesuai jadi kawan saya. Bersiap sedia ada kecemasan. Tak mungkin. Riko! Gelombang gegaran dikesan di kawasan 7.290. Over. Tindak balas sasaran dikesan di arah 1 di bawah tanah. Riko Sauda hilang adalah kerana kau. Siapa? Cakaplah kau ni siapa? Sasaran ada dalam ni. Lagi. Saya dah sedia. Masuk. Keluarga perempuan tu dah lenyap akibat berjumpa dengan kau. Dan tak berapa lama lagi, perempuan tu juga. Kau diamlah! Semua tu bohong, Melaka. Bohong! Oh,
かればいい。ただそれだけできれば英雄さ。男なら誰かのために強くなれ。女もそうさ、見てるだけじゃ始まらない。これが正しいって言える勇気があればいい。ただそれだけできれば英雄さ。Hentikan, tolonglah, maafkan saya, tolong. Apa dia? Apa kena dengan awak ni cakap? Sebenarnya, semalam saya dah terlebih minum arak. Dan bila saya sedar, saya dah tidur kat sini rupanya. Ya, betul tu. Ya, betul-betul. Saya tak tipu. Betul-betul. Betul. Kalau macam tu, kenapa dia tindak balas? Betul, cik. Betul. Gelombang tiruan. Mungkinkah kita semua akan ditelan olehnya? Rasa-rasanya macam itulah. Ini salah saya sebab tak dapat kesan gelombang gegaran tiruan. Tentang lelaki itu, pihak MP akan uruskannya. Sila berpatah balik. Baiklah. Saya nak tanya masa waras ni. Semua ni siapa yang suruh awak? Tak ada siapa. Tak ada siapa. Sebenarnya saya cuma... Siapa yang suruh awak bawa benda tu? Siapa? Sedar kena tipu baru marah. Komando Akura. Adakah saya ni begitu menakutkan? Kenapa ketawakan saya? Sesat nafas saya. Aduh, tolong. Komander, tolong hentikan. Heran. Apa yang sebabkan dia buat macam ni? Dia nak bermain. Bermain? Mizoroji tengah seronok bermain dengan perasaan marah dan ketakutan kita. Ini samalah dengan kejadian yang berlaku masa aku melapor diri di Tilto. Punca kematian 13 orang penumpang dah diubah kepada kemalangan jatuh gaung. Kemalangan jatuh gaung? Bukan kes ini aja. Semua mangsa makhluk asing dah direkodkan kemalangan jatuh gaung. Ahli keluarga mereka tak tahu perkara yang sebenar. Tiba-tiba orang kesayangan dirampas. Dan kebenaran terkubur dalam kegelapan. Adakah perkara macam tu boleh dimaafkan? Ini bukan soal boleh maafkan atau tak. Yang utama adalah disiplin. Tidak, disiplin untuk benarkan Riko dikuasai. Aku takkan berdiam diri dan biarkan perkara macam tu berlaku. Habislah. Come on. Habislah kalau dia dipengaruhi oleh kemarahan. Makhluk, siapa pula yang kau akan jadikan mangsa kau? Dan sebelum tu, aku akan bunuh kau. Aku akan hapuskan kau semua. Hancurlah kau. Lenyaplah kau dari dunia ni. Lenyaplah. Lenyap!
Lenyap! Oh, sedara Kumon! Apa yang awak hadapi ini adalah khayalan aja. Tidak. Awak jangan ganggu saya. Awak tak nampak ke? Saya tengah bertarung untuk selamatkan nyawa orang lain. Kuatkan semangat. Kalau biarkan kemarahan menguasai, awak takkan dapat kembali semula. Bisinglah. Jangan halang saya. Cik Himeya. Makhluk asing dah kuasai sebahagian dari awak. Ia menyerapkan kemarahan dan kebencian pada manusia dan menunjukkan halusinasi. Halusinasi? Mungkin juga awak menjadi sasaran seseorang. Siapa orang tu? Saya tak tahu. Cuma... Kumon? Riko! Syukurlah. Saya dengar awak mungkin telah dibunuh. Ya, itu benar. Hah? Saya dibunuh. Begitu juga keluarga saya. Kami telah dibunuh sebab awak. Apa awak kata? Sebab saya? Kan dulu saya dah cakap. Saya dibunuh setelah berjumpa dengan awak. Untuk digunakan sebagai boneka. Riko. Aku adalah Faust. Aku adalah kegelapan mutlak yang akan menutupi cahaya. Kalau dah begitu, aku akan hapuskan kegelapan tu. Mulakanlah permainan yang menarik. Terimalah ni. Sememangnya kau bukanlah sekuat mana, hari ini juga aku akan bunuh kau. Dalam sekelip mata aku akan hapuskan kau. Hmm.
Riko, awak hentikanlah. Riko. Hentikan! Apa yang kau buat tu? Cepat rampas sinaran Ultraman dari dia. Come on. Riko. Ingatan dah kembali sikit. Kalau begitu aku bertindak macam ni. Kau makhluk asing. Orang tu tak diperlukan. Hapuskan. Apa dia? Tak mungkin. Riko, jangan mati. Jangan mati, Riko. Riko! 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 Saya tak pernah rasa menyesal. Komunkun, saya tak pernah pun menyesal bertemu dengan awak. Satu hari nanti, saya teringin nak melukis gambar awak. Apa? Saya ke? Ya. Awak bersungguh-sungguh walau untuk sesiapa pun juga. Saya yakin ia akan bersinar. Sebab tu saya akan belajar lebih dalam dan melaksanakan saat-saat indah untuk awak. Dan satu hari, saya akan tunjukkannya. Nak tunjuk apa? Pada saya? Itu rahsia. Sebenarnya
macam-macam perkara lagi yang saya nak cakapkan. Saya pun sama. Masih belum cakap lagi. Perkara yang amat penting. Belum cakap lagi. Maafkan saya, Kuman Kun. Riko, saya tak mau. Saya tak mau macam ni. Riko! Riko!